Bukan semua orang dikurniakan bakat melukis secara semula jadi. Ada orang yang perlu mempelajarinya sebelum menjadi mahir. Inilah yang menjadi kekuatan bagi individu bernama Johari Ibrahim melalui pameran Unplugged sebagai platform untuk memamerkan karya seninya. Melukis menggunakan pensel dan arang dengan subjek utama lukisan adalah pemuzik yang bermain gitar dan ukulele dalam pelbagai aksi, menjadikan lukisan beliau dinamik dan penuh kehalusan serta ketelitian garisan. Bermula sebagai hobi, Johari Ibrahim menjadikan gitar dan ukulele sebagai aktiviti santai dalam membuat persembahan sementara menunggu kedatangan pelanggan untuk mendapatkan khidmat melukis portret dan landscape di kedainya di Dataran Pahlawan Melaka. Justru itu, Johari Ibrahim menjadikan kedua-dua aktiviti tersebut sebagai sumber rezeki untuk membuktikan beliau seorang pelukis yang versatile. Kelebihan beliau sebagai seorang pemuzik itu sendiri dapat menarik orang ramai untuk mendapatkan khidmatnya sebagai seorang pelukis untuk menghasilkan lukisan. Hidup dan seni ini satu benda yang berkait rapat. Kita sibuk nak cari kesempurnaan kan? Tapi sebenarnya perjalanan menuju kesempurnaan itu yang itulah keindahan dia. Perjalanan menuju kesempurnaan tu maknanya proses lah. Proses kat situ kita jumpa salah dan silap, kat situ kita jumpa itulah dia punya color lah, color. Beliau pernah menyertai kamp pelukis Malaysia anjuran Balai Seni Lukis Negara bersempena 50 tahun merdeka pada 2007 dan merupakan ahli Persatuan Seni Rupa Malaysia Perupa yang banyak memberi dorongan kepada beliau sebagai pelukis. Pelawat boleh menghayati kehalusan lukisan oleh Johari Ibrahim bermula 19 April hingga 1 Mei 2016 bertempat di Balai Seni Visual Negara.